inilah pokok-pokok yang paling sesuai untuk golongan-golongan yang bekerja, pasangan-pasangan yang bekerja siang dan malam, ya. Okey, contohnya contohnya macam Atuk bekerja siang malam. Siang Atuk pergi kerja 8 pagi sampai pukul 5, petang ada masa sedikit saja, malam buat pelamin lagi, kadang-kadang pagi baca doa selamat. Memang keadaan yang cukup sibuk. Pokok-pokok inilah yang paling sesuai untuk golongan yang macam ni. Jom kita tengok. Assalamualaikum sahabat-sahabat, teman-teman sekalian. Pagi ni kita akan bersama Atuk. Atuk nak bercerita atau berkongsi tentang zon tanaman zon 2. Zon yang cukup kita kata sinonim dengan kita semua, yang mana zon yang paling sesuai dengan kita semua, yang mana orang-orang yang sentiasa sibuk, sentiasa on the move. Itu. Yang mana zon 2 ni ialah zon pokok-pokok yang kita akses kepada dia, ataupun kita bertemu kepada dia seminggu sekali. Seminggu sekali. Maknanya paling sesuai lah seminggu sekali kan. Kita semua sibuk. Pokok-pokok yang ada kat sini, kita kurang guna tenaga, ya, dan juga masa kita. Masa kita guna kurang tenaga sebab kita guna tempat lain. Dan pokok-pokok ni pula pokok-pokok yang kurang manja. Maknanya dia pokok-pokok yang kita jauh sikit pada rumah. Jauh sikit. Bukan jauh sangat, jauh sedikit saja. Maksudnya dia keluar dari zon 1. Okey. Sekarang Atuk nak tunjuk contoh-contoh pokok ni. Okey. Contoh-contoh pokok-pokok yang zon 2 ni yang kita akses dia seminggu sekali saja tetapi amat berguna. Contohnya ni. Pokok pandan. Bukan kita guna selalu. Tapi kita perlu dia. Jadi kita tanam ke zon 2, jauh sikit dari rumah. Pokok pandan. Pokok sirih. Semua perkara-perkara yang penting ni, pokok pandan, pokok sirih, belakang Atuk ni, pokok kunyit, pokok serai, pokok limau perut, pokok limau kasturi, pokok bunga melor. Kenapa pokok bunga melor Atuk campur sekali dalam zon 2 ni? Kerana pertama sekali dia penuh bungaan dia. Penuh bungaan maknanya menatang-menatang akan berkisar sini. Dan yang lebih penting, kita punya untuk harmoni diri. Maknanya kita terapi diri. Di samping kita tengok pokok-pokok, kita boleh dapat bau yang wangi. Bukan pokok bunga melor. Ya? Cantik. Atuk tengok lagi. Kawasan ni, kawasan zon 2 ni, bukan setakat pokok tu kita nak guna di dapur. Pokok bunga-bunga ni, contoh bunga raya lagi kat sini. Kalau pokok 10 pun boleh, kita nak letak area sini. Lepas tu pokok lengkuas, pokok tu apa ni? Ni bunga kantan, pokok ulam-ulaman. Hampir 80% pokok ulam-ulaman duduk di bahagian zon 2. Juga pokok-pokok untuk atau macam herba-herba perubatan, kecemasan. Duduk 80% duduk di zon 2. Ada viewers tanya tu, pokok-pokok ni macam mana kita nak jaga dia? Okey. Atuk tumpukan kepada zon 2 ni. Yang mana zon 2 zon yang paling sesuai kita, paling senang kita. Okey. Macam mana nak jaga dia? Zon 2 ni ialah satu zon yang kita yang Atuk cakap tadi, satu zon yang agak bebas. Maknanya bebas ni pertama kalau segi baja, baja dia hampir serupa. Sebab pokok dia pun hampir sama kedudukan kita kena kehendak dia. Baja hampir serupa. Maknanya kalau kita tabur baja tu, satu jenis baja dia boleh tabur semua jenis pokok. Itu punya senang. Yang kedua tentang cahaya. Cahaya dia tak perlu nak tutup-tutup macam pokok yang zon 1 semua. Dia terbuka terus.
terbuka tu. Jadi ringan kerja, kan? Yang ketiga, tentang lepas baja, air pula. Dia harap air hujan. Kalau tuan-tuan nak siram dia, tengok. Kalau hari tu dah 3-4 hari tak hujan, tuan-tuan siramlah. Kalau nampak 2 hari lepas baru hujan, ya, tuan-tuan tak siram, tak apa lagi. Nampak tak? Mudahnya zon ini. Ya? Dan yang ketiga, tentang racun serangga apa semua tu, kawasan ni, kawasan pokok-pokok yang agak tough juga. Jadi tuan-tuan tak perlu sangat nak bagi perhatian pada racun serangga tu. Jadi nampak tak? Satu zon yang cukup sesuai dengan kita. Paling mudah. Kalau tuan-tuan bela contoh haiwan-haiwan lah, bela macam ayam ke, itik ke, kan? Inilah zon yang paling sesuai dengan haiwan-haiwan ni. Kerana haiwan-haiwan ni ialah haiwan-haiwan yang akan menggembur tanah, ya? Makan segala anak-anak yang ada kawasan tu. Nampak tak tuan-tuan hubungan dia? Hubungan haiwan-haiwan dengan pokok-pokok ni, satu tempat yang ada hubungan sama dia. Okey, Atuk nak cerita atau kongsi tentang apakah kesan ekosistem dalam zon 2 ni. Dalam zon 2, satu zon yang mana ekosistem dia pertama sekali yang Atuk paling suka. Betul? Tanah. Tanah di tepi rumah Atuk ni tidak terbiar. Kita tanam pokok-pokok yang mana dia kita tak ambil masa yang banyak nak jaga dia. Yang kedua, yang Atuk suka, cantik. Cantik. Contohnya, bila jarak sikit pada rumah tu, zon 2 tu, contoh kita tanam pokok serai. Pokok serai ni kita katalah 20 pokok. Sebaris, nampak cantik ya pokok serai. Itu pokok serai. Kalau kita tanam macam ni, pokok apa, markisa apa ni, tengok buah lili. Buah markisa kan? Dia di pagar-pagar. Ni pagar-pagar kita tu ada pokok markisa. Boleh ambil buah. Nampak hijau cantik. Pagar asli. Itu kan. Jadi tu kita kata macam suhu. Suhu tepi rumah kita akan turun. Kerana apa? Angin-angin panas yang datang tu jadi tapis sedikit oleh apa tu pokok-pokok yang tanam tadi. Sekarang kesan pada ternakan juga. Tuan-tuan, ternakan dengan tumbuh-tumbuhan ni dia saling mengikat. Jadi bila tumbuh-tumbuhan yang banyak di tepi rumah kita, haiwan-haiwan pun akan bergembira. Kita tak tahu macam gembira, tapi gembira lah. Dia berkokok sana, dia berkokok sini, burung merpati bunyi tu gembira lah tu. Gembira kerana dia suka dalam keadaan itu. Pertama sekali dia duduk dalam pokok-pokok yang rimbun-rimbun, macam Atuk tadi ni, dia mencakar-cakar, cari-cari cacing ke, ulat-ulat ke, kan? Tanah tu akan jadi bertambah gembur. Gembur. Jadi tuan-tuan tak perlu bimbang. Satu kawasan tu kawasan yang hubungan pokok dengan haiwan tu dah ada, tuan-tuan jaga seminggu sekali saja. Itulah hubungan dia, ya. Okey. Ini kebaikan yang terakhir. Jom. Alhamdulillah, inilah yang Atuk janjikan tadi. Manfaat untuk manusia. Atuk dah buat jus. Tuan-tuan tengokkan Atuk kutip awal-awal video tadi. Kutip apa tu? Aloe vera. Tu limau kasturi, lepas tu ni pudina, halia dan juga madu lebah. Ini pagi-pagi, bukan setiap pagi, selang 4-5 hari Atuk bancuh semua ni. Atuk minum lah. Atuk minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tuan-tuan, zat-zat yang kita dapat ini hasil daripada zon 2 tadi. Zon 2 yang kita telah bincang tadi. Jadi banyak manfaatnya. Dengan halianya semua, dia buang angin dengan antioksidan yang tinggi, vitamin yang banyak. Inilah kelebihannya apabila kita ada zon 2. Hampir 80 herba di dalam kawasan ni. Jadi aku harap dengan apa yang aku tunjuk tadi, menjadi manfaat dan menjadi dorongan bagi kita semua untuk mengadakan zon 2 di tepi rumah. Yang mana zon 2 ni sangatlah penting. Dan
cukup senang untuk kita uruskan benda ni. Dan tuan-tuan dan perempuan sekalian, Atuk pun sekarang ni nak pergi kerja lah lepas minum ni. Okey, harap kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.